Dan kick off telah dibunyikan. Bagaimana di babak pertama tadi secara position ball memang Al Nassr mampu untuk unggul dengan perolehan 78% banding 22%. Memang hanya sedikit bagaimana position ball yang dimiliki oleh tim tuan rumah Al Fayhah. Tapi tadi kita sempat membahas ya Bung Doni, jika di babak kedua ini bisa terbilang momentum justru bisa saja dimiliki oleh tim tuan rumah. Bila mereka mampu untuk bisa bermain dengan efektif dan bisa melancarkan counter attack yang membahayakan bagi lini pertahanan dari Al Nassr. Lakukan Mahir Al Rashidi. Berlapor harus berupaya untuk memberikan musim berlapor dengan sepakat dalam kaki mendapatkan Al Nassr satu disiplin pemain dari Al Fayhah. Tadi dia pemirsa, ada upaya dari Al Nassr. Ah, sayang sekali Octavio. Mampu untuk mengirimkan bola yang memanjakan seorang Cristiano Ronaldo. Atau Aiman Yahya tadi pemirsa, pergerakan dari Aiman Yahya. Ini dia. Flank kiri dari Al Fayhah. Dan kedua ini, dia berada di flank kanan. Yahya. Oh, sangat baik Yahya. Peluang dari Al Nassr. Lagi dan lagi. Cristiano Ronaldo. Terus sedikit. Ya, kita lihat bagaimana mulai membangun kembali serangan ya Al Nassr. Yahya kali ini. Agak peluang Yahya. Talisha. Oh. Bicycle kick dari Talisha. Lebar di sisi kiri. Gawang Vladimir Stojkovic. Kita lihat. Menyatakan doa play yang sangat baik. Dan tentunya memang ini adalah keistimewaan dari seorang Talisha. Udah unik bunak. Iya, dan ini menarik kalau kita lihat bagaimana di dalam dua kali berturut-turut ya. Tapi memang dalam beberapa tahun terakhir dia tidaklah terlalu baik yang membuat dia akhirnya bermain di Saudi Pro League. Tapi tetap masih menyimpan skill-skill Nigeria ala Eropa ini. Betul sekali. Oh, pelanggaran sangat keras. Kartu kuning diberikan di luar tapi ya kotak penalti ya. Di luar, betul. Aksi dari Al Ganham memang mau tidak mau ya dengan adanya kebuntuan yang didapatkan oleh Al Nassr, maka kemampuan individu ini harus juga menjadi opsi seperti Bu Doni Munaf. Yes. Mari kita lihat ya ulangannya. Terlambat sebenarnya. Ya. Dan 23 musim lalu sendiri di match Sport City. Al Fayhah menahan imbang Al Nassr 0-0. Dan kali ini pemirsa, kita lihat dan itulah dia, ada tendangan yang membawa Al Nassr akhirnya mampu untuk memecah deadlock. Cristiano Ronaldo menjadi pembeda di menit 80. Ia keluar sebagai pemain yang mampu untuk bisa memberikan gol bagi klubnya Al Nassr. Gol keempat Cristiano Ronaldo di Liga Champions Asia, Bung Doni Munaf. Ya, pada saat memang dari puluhan kali ya percobaan kalau kita lihat.